Robi. Sayang lagi apa? Duduk-duduk aja. Sayang, lagi apa? Duduk-duduk aja. Halo sayang, lagi apa? Duduk-duduk aja lu. Kok duduk-duduk terus? Kau kenapa nelfon aku terus? Namanya kangen. Kacau. Sayang, tahu gak hari ini hari apa? Hari Rabu. Ini hari jadi kita loh sayang, yang ke-24 jam. Gitu aja lupa. Kita rayain di mana? Hah? Kita jumpa ya. Enggak, aku gak bisa. Kok gak bisa? Kan kita pacaran. Kalau aku bilang gak bisa, ya gak bisa. Ya udah, aku mau. Hah? Serius? Ya ampun, makasih ya Robi. Aku tahu, kau pasti bilang apa sesuai dengan yang hati kau bilang. Tahu aku. Tapi ingat. Apa? Kau tuh harus ngelakuin semua apa yang aku mau. Ya loh. Sempat sekali aja kok nggak mau, kita putus. Enggak, kita nggak boleh putus. Oh, ya udah, nggak apa. Iya. Ya ampun, belakangan hari ini udaranya tuh benar-benar enak gitu, kayak cerah. Bianca suka. Masuk dulu ya, biar agak tenangan dikit. Atau kakak ada nomor yang bisa dihubungi, nanti biar Bianca hubungin. Ya udah, kalau nggak kita masuk dulu yuk kak, yuk. Duduk dulu kak. Bentar ya kak. Diminum dulu kak, biar enakan. Gimana kak, kakak udah tahu siapa yang mau dihubungin biar kehubungin? Aduh, gimana ya, kalau alamat rumah kakak ingat? Oh ya udah, nanti biar Bianca antarin. Saya naik gojek aja kak. Hah? Tapi kakak nggak punya uang. Ya udah gak apa-apa, nanti biar Bianca pesanin gojeknya. Makasih ya kak. Gak usah panggil kak, panggil Bianca aja. Soalnya mirip kakak saya. Tapi udah gak ada. Ya udah gak apa-apa, kamu anggap saya kakak, saya teman, gak apa-apa. Makasih ya kak, kakak udah buat aku tenang. Siapa Bianca? Kawan kau? Iya, kenapa? Kok aku gak pernah ngeliat? Kok nangis-nangis dia? Mau minjem uang dia? Mau utang? Biandang, tolong kali ini kau diam ya Biandang ya, please. Dia baru aja kena copet. Hah? Kok gila ya? Udah, sana kau.
Aduh, maaf ya, tadi saudara kembar saya itu memang kayak gitu sifatnya. Saudara kembar? Iya, maaf ya. Kok jauh beda ya? Hah? Maksudnya? Tadi bicara kakak itu kasar kali. Beda kayak kakak, kakak lembut kali lah. Ih, kamu bisa aja. Tuh kan, lembut kali. Ih, lebih lembutan suara kakak. Tuh kan, pipi kakak aja kayak squishy. Oh, udah bisa bercanda kamu ya. Udah gak apa-apa kak, ambil aja. Ada telepon, kayaknya dari Abian. Ya udah, kamu pulang sana tuh, udah ditunggu sama Gojek ya. Ya udah ya, hati-hati ya. Betulnya, kau dicopet? Iya kak. Kok aku gak percaya ya? Ya iyalah, karena orang kayak kakak gak mungkin dicopet. Kenapa nggak mungkin? Kakak kan cantik. Apa hubungannya orang cantik sama nggak dicopet? Mana ada yang tega copet orang yang cantik? Kok bisa aja lah. Lebih cantik si Bianca lah. Kakak lah. Serius? Kakak itu cantik natural loh. Beda aja gitu. Enak ngelihatnya. Kau baru dikasih duit loh kok sama si Bianca. Masa kau bilang aku yang lebih cantik? Ada-ada aja kau lah. Kalau aku dikasih amplop sama Kak Bianca, bukan berarti aku bohong kan? Kakak itu cantik, Bu. Wow! Ya udah, Kak. Aku pulang duluan ya, Kak. Ya udah, kapan-kapan main kesini lagi ya. Suka kali aku lihat dia lah. Kan? Udah tahu aku pasti cantik natural. Udah banyak kali pasti orang yang bilang kayak gitu. WA pacar aku lah bilang, sayang, aku cantik natural kan? Belum dibalas pun, udahlah mungkin dia lagi sibuk. Harus pengertian. Good morning, Biandau! What are you doing, Biandau? Kok ngomong apa? Oops! I'm sorry, you can't not understand. I say, apa yang kau lakukan sekarang? Eh, bule kampung. Seharusnya aku naik sama kau. Kau ngapain sekarang? Ngapain kau di sini? Ya mau jumpain Bianca lah. Ya udah, aku juga lagi sibuk WA pacar aku. What? Pacar? Oh. Dengarnya ai kok merinding ya? Kok kira aku setan? I don't know. Bian Spears udah dateng. Yuk masuk. Iya Bianca, nanti ai masuk. Kita bicara-bicara ya. Ada yang mau ai ceritakan nih soal pacar. Ayo mau curhat nih soal pacar. Kok kira kau yang punya pacar sini? Ini sama aku. Nih. Saya nego aja. Pemain baru kayak gini. Magang. Coba ngomong paling kuat. Lagi. A-I-U-E-O-nya jelas sama ada kayak pipi kakak aja kayak squishy. Ya tak.